mengaplikasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba mengaplikasikan energi natural atau energi alam, atau bisa juga disebut energi prana. Di sini kita pakai praga atau kita pakai rekan. Halo, dicoba dulu. Kira-kira keseimbangannya sampai seberapa? Lagi. Oke, sekali lagi ditekan ke bawah. Ke bawah. Oke. Lagi aman ditekan. Real ya, tanpa rekayasa. Sekarang kita pakai media minyak. Nah, minyak ini kita isi dengan energi yang sama dengan energi prana, cuma kita isikan ke benda atau kita taruh di media minyak. Oke, kita coba. Dan minyaknya enggak penuh, cuma seperempat, enggak sampai. Bisa dimaharkan. Oke. Siap. Silakan dibawa. Ori ya, tanpa settingan, ya real, tidak ada rekayasa setelah menggunakan minyak prana tadi. Nah, itu dia keistimewaan minyak prana. Kelihatan bedanya ketika tidak menggunakan perantara minyak, itu keseimbangan kita mungkin cuma 50%. Ketika kita menggunakan minyak ini, keseimbangan kita bisa meningkat hampir 90%. Siap. Kita coba yang nyuting. Ya, pemirsa YUTBH Sekarwangi, saya tidak percaya, saya akan membuktikan sendiri ya. Ya, siap. Kita akan membuktikan dengan khasiat ini. Kita ganti dengan akar bahar yang sudah dikasih minyak prana. Saya tidak percaya. Kalau bisa diperantarakan lain. Oke, ya. Tanpa memakai dulu, kita coba netral. Tanpa memakai dulu ya. Kosong. Ini saya buktikan sendiri. Oke. Ya, ternyata beneran saya tanpa minyak prana saya terjatuh. Bukan settingan ini. Kita pakai minyak ini. Saya cukup, oleskan. Cukup di bawah, enggak. Oh, cukup di bawah. Enggak perlu dioles, enggak apa-apa. Cukup di bawah saja. Taruh ya. Saku enggak apa-apa. Saku. Oke, saya taruh sini ya biar enggak jatuh. Oke. Ternyata benar, nggak ada rekayasa. Demi Allah nggak ada rekayasa. Cuman kerasa krenyeng-krenyeng beratnya Mas Hakim ini 90 kg. Istimewa, ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tanpa rekayasa pokoknya. Bisa dimaharkan. Bisa dimaharkan. Asli. Oh, minyaknya. Minyak prana sambar beledek. Josh, YUTBH Sekarwangi.